Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Babun fil muhafadzati alal ahmali. Qala Allah Ta'ala syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di malam hari ini, sebagaimana biasanya, kita bertemu kembali di malam Sabtu, pengajian kita Majelis Ta'lim Jasatul Isnin Ba'alawi, dalam pembahasan satu demi satu hadisnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dari kitab Riyadhus Shalihin dan Imam Nawawi. Sampai di dalam pembahasan kita, penjagaan kepada amal-amal, tentunya amal-amal soleh, dan menjauhi dari atau mengabaikan amal-amal soleh. Qala Allah Ta'ala alam yahni lilladzina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haq. Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Allah Subhanahu wa Ta'ala menanyakan, alam yakni lilladzina amanu, belumkah, kapankah datang waktunya, lilladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman, antah sya'agulubuhum, untuk supaya tunduk hati mereka, dizikrillah, di dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam menyebut nama Allah, di dalam mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
wa ma nazala minal haq, dan apa yang telah diturunkan oleh Allah dari kebenaran-kebenaran. Wa la yakunu, dan janganlah jadi kalladzina utul kitab, kalian menjadi orang-orang yang telah diturunkan Alkitab, min qablu, dari orang-orang yang dahulu. Patala alaihimul amadu, jarak waktu yang telah panjang telah menerima wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala Alkitab. Bagosat kulubuhum, maka keras hati-hati mereka. Mereka menjadi orang-orang yang fasik. Di dalam ayat ini, apabila kita renungkan, Allah subhanahu wa ta'ala menanyakan kepada kita, belum mulaikah kalian untuk menyerapi atau menghusyukkan atau merasakan kelezatan di dalam menerima ataupun mendengarkan ataupun mengamalkan setelah kalian mendengarkan Al-Quran, setelah kalian mendengarkan yang hak, yang benar, yang telah diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alam ya'ni lilladzina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillah, belum mulaikah kalian wahai orang-orang yang beriman untuk tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala, untuk patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala setelah mendengar firman-firmannya Allah subhanahu wa ta'ala, setelah kita melihat, mendengar dari yang hak, yang telah benar, yang telah diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana banyak para ulama apabila membaca ayat ini diulang-ulang, karena merasa ada tantangan, ada tawaran dari Allah subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menanyakan kepada kita, sudah mulai belum kita ini khusyuk, sudah mulai belum kita ini untuk beriman betul-betul kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana ada satu ulama besar yang bernama Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad ini adalah dahulunya ditakuti karena dia adalah perampok ulum, perampok yang ditakuti oleh para perampok juga. Ya, jadi biasanya kalau orang takut sama perampok, takut sama begal, biasanya bukan begal lagi,
yang takut itu. Yang takut itu biasanya siapa? Ya, orang biasa. Nah ini yang takut sama perampok lagi. Saking hebatnya Fudail bin Iyad. Ini Fudail bin Iyad menjadi orang yang soleh. Fudail bin Iyad bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab daripada taubatnya adalah apa? Mendengar daripada ayat ini. Sewaktu, jadi banyak ada riwayat sebab taubatnya itu, ya, di antaranya sewaktu dia naik ke atap rumah seorang tersebut mau melihat calon istrinya. Dia mau melihat yang punya rumah lagi ngaji. Ada riwayat yaitu mau merampok rumah itu juga. Yang punya rumah sedang mengaji, ayatnya adalah ayat ini. Alam ya'ni lilladzina amanu an tahsya'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haq. Setelah mendengar ayat tersebut, terdengar lagi, terulang-ulang lagi, terekam di otaknya, langsung dia mengatakan, bala, ya Allah, bala, ya. Allah tawarkan, tanyakan, belum mulai lagi kah engkau untuk khusyuk, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman. Di dalam mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam melihat yang hak yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Fudail bin Iyad bertaubat, taubatan nasuha, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebetul-betulnya, ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi ulama besar terkenal, yaitu ulama Fudail bin Iyad. Dan ada satu lagi menjadi ulama besar yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebab mendengar daripada ayat ini, yaitu yang bernama Malik bin Dinar. Kalau Fudail bin Iyad itu, ya, perampok besar, perampok ulu. Kalau Malik bin Dinar ini adalah apa? Ya, pemabok, ahli mabok. Jadi setiap harinya harus minum-minuman khamr. Jadi kalau habis makan orang minum air putih, kalau ini Malik bin Dinar habis makan minumnya apa? Minumnya khamr. Khamr itu adalah, ya, minuman keras. Malik bin Dinar, ya, tidak lepas dengan minumannya, tidak lepas dengan khamrnya, tidak lepas dengan minuman kerasnya. Akhirnya Malik bin Dinar suatu hari menikah. Setelah menikah, Malik bin Dinar mendambakan kepingin punya anak. Akhirnya dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala seorang anak perempuan. Anak perempuan tersebut disayangi oleh Malik bin Dinar. Bahkan anak tersebut apabila digendong oleh Malik bin Dinar,
Malik bin Dinar sedang minuman keras, itu minuman ditumpahkan oleh anaknya. Dan Malik bin Dinar tidak pernah marah dengan anaknya karena dia sangat sayang kepada anaknya. Berapa kali ditumpahkan oleh anaknya, tidak pernah marah karena sayang sekali dengan anaknya, karena anak yang ditunggu-tunggu. Sangat sayangnya sama anak tersebut, tidak pernah marah sama anaknya itu. Akhirnya anak tersebut tidak panjang umurnya. Meninggal dunia anak tersebut. Malik bin Dinar ya sedih karena anak yang disayanginya meninggal dunia. Setelah anak tersebut meninggal dunia, Malik bin Dinar masih terus dalam keadaan minum-minuman kerasnya. Setiap harinya minum-minuman keras Malik bin Dinar. Suatu hari Malik bin Dinar bermimpi di dalam tidurnya. Di dalam tidur tersebut Malik bin Dinar dikejar oleh seekor ular yang sangat besar. Tin, ya, namanya itu ular besar itu. Ya, kalau kita namanya barongsai. Ya, ular besar itu, ya. Jadi bahasa Arabnya tin, kalau kita namanya barongsai. Ya. Jadi ada memang gambaran ular besar itu, yaitu azabnya Allah Subhanahu wa taala. Dikejar oleh ular yang sangat besar, Malik bin Dinar lari ketakutan, ya, lari berlari, ya, naik gunung, turun gunung lari. Akhirnya Malik bin Dinar melihat ada seorang tua, orang yang sangat tua, ya, pakaiannya putih. Malik bin Dinar melihat orang tua tersebut, Malik bin Dinar langsung mengambil tangannya. Malik bin Dinar meminta tolong, tolong saya, saya dikejar-kejar ular besar. Kata orang tua tersebut, saya ini sudah tua, gak punya kekuatan apa-apa. Bagaimana engkau minta tolong sama saya? Carilah ke gunung sana, mungkin ada, ya, yang bisa menolong. Lari lagi Malik bin Dinar dalam mimpi tersebut, dikejar-kejar ular, naik turun gunung, akhirnya lari lagi, ketemu lagi, balik lagi kepada orang tua tersebut, ketemu lagi. Malik bin Dinar minta tolong lagi sama orang tua itu, tolong saya, ya. Akhirnya orang tua tersebut lagi-lagi mengatakan, saya gak punya kekuatan apa-apa, gak bisa apa-apa untuk menolongmu. Naiklah kau ke gunung itu, mungkin ada simpananmu di atas gunung itu. Bingung Malik bin Dinar, ya, mungkin ada simpananmu di atas gunung tersebut. Akhirnya naiklah ke atas gunung tersebut, masih dikejar-kejar ular tersebut. Naik ke atas gunung, akhirnya yang menyambut di atas gunung adalah anak putrinya yang telah meninggal dunia. Dan putrinya tersebut menyambut kedatangan ayahnya. Ular yang mengejar kepada bapaknya tersebut sama anaknya, ya, hanya diusir saja, ya. Diusir, kabur itu ular besar itu. Jadi tin itu, barongsai itu takut sama anak kecilnya. Akhirnya, ya, Malik bin Dinar merasa selamat, ya, bersyukur, ya Allah, sudah selamat ketemu sama putri kesayangannya. Setelah bertemu kepada putri kesayangannya, disitulah terdengar daripada ayat Al-Quran, alam ya'ni lilladina amanu antahsya'a gulubuhum li zikrillah wa ma nazala minal haq.
belum mulaikah engkau untuk khusyuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, dengan apa yang telah benar hak yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari situ Malik bin Dinar langsung menetapkan dalam hatinya akan bertaubat taubatan nasuha. Anak putri yang disayangi tersebut mengatakan kepada ayahnya untuk supaya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan anak putrinya itu mengatakan kepada ayahnya, "Tahukah ayah siapa orang tua tersebut? Orang tua yang engkau temui, tua renta yang tidak punya tenaga apa-apa itu, siapa itu orang tua itu?" Maka ayahnya tidak tahu. Itulah amal solehmu. Amal solehmu sangat sedikit sekali, sehingga dia tidak bisa menolongmu. Dan ular yang besar tersebut yang mengejar-ngejar itu, itulah adalah amal, ya, amal busukmu, amal dosa-dosamu, itulah yang mengejar-ngejarmu untuk masuk ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan kami anak-anak kecil, ya, yang meninggalnya masih kecil, itu simpanan buat orang tuanya. Kami disimpan di atas gunung ini sampai kami menunggu kedatangan ayah-ayah kami yang akan kami berikan syafaat. Setelah terbangun dari tidur, Malik bin Dinar bertaubatan nasuha dan menjadi seorang ulama besar, yang tadinya peminum, yang tadinya, ya, pembegal seperti Fudail bin Iyad, ya, bertaubatan nasuha, ya, dan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang yang soleh. Sebab apa? Sebab daripada ayat yang kita baca ini, alam ya'ni lilladzina amanu antah sya'agulubuhum lizikrillah wa ma nazala minal haq. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka? Wala yakunu, janganlah kalian jadi seperti orang-orang yang ahli kitab, mereka menunda-nunda. Inggoblu patola alaihimul amad, sampailah habis waktunya yang berjalan. Pagosat kulubuhum, hati mereka menjadi keras, susah untuk menerima nasihat, menjadi orang-orang yang fasik, menjadi orang-orang yang munafik. Allah Subhanahu wa taala menanyakan kepada kita, kapan mau memulai untuk khusyuk, untuk hadir hati kita sewaktu kita mendengarkan zikir, mendengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an, mendengarkan kebenaran-kebenaran yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik dari rezeki, baik dari kehidupan, baik dari kesabaran yang kita alami, yang kita jalani di dalam kehidupan kita. Kita telah melihat, kita telah menjalani kebenaran demi kebenaran yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dalam ayat ini mengajak kepada kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita melihat yang lalu, lihatlah yang ke depan yang akan kita jalani. Sebanyak apapun dosa kita, setinggi langit pun dosa kita, selagi tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka taubat kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita putus asa, jangan. La taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sungguhnya Allah akan mengampuni ya, sebesar apapun dosa kita. Kalau kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan menjadi kecil dosa-dosa tersebut. Akan diterima taubat kita oleh Allah Subhanahu wa taala ya, selagi kita tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ya? Sahibu Zubat mengatakan yaghfir lumayasya ghairu syirki bihi hudunnar ghairu syakki. Diampuni dosa-dosa oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun perbuatan dosanya, ghairu syirki, selain syirik. Kalau syirik akan dimasukkan ke dalam api nerakanya Allah tanpa diragukan lagi. Maka dari itu jangan kita berani-berani menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita berani-berani ya beriman dengan Allah, beriman juga dengan syaitan. Beriman dengan Allah, beriman juga dengan santet, dukun ya. Nauzubillahi min dzalik. Jadi harus kita perkuat iman kita, perkuat keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita berani-berani ya main-main seperti itu. Dari awalnya adalah apa? Ya. Biasanya awalnya itu adalah nebak-nebak atau namanya itu apa? Ngeramal ya, awalnya ngeramal. Nanti ya ningkat dari ngeramal ya. Main apa? Dari ngeramal ya apa, na'udzubillah min dzalik ya, dari ngeramal terus main ke apa itu namanya ya, akhirnya mendahului Allah subhanahu wa taala ya. Jadi dijauhi daripada perbuatan-perbuatan itu karena ditakutkan kita akhirnya apa ya, lebih yakin kepada hal-hal tersebut daripada keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.